Hai guys, kembali lagi bersama saya, aku di rumah 22. Kali ini saya tidak akan bermain Free Fire ini guys. Tetapi saya akan mencoba memberikan tips dan triks tutorial mengganti server Free Fire kita menjadi server luar negeri guys. Semisal Brazil nih, yang kemarin katanya dibagikan kode redeem Magikube kalau nggak salah, Bendel Caroline dan tiket event royal guys. Untuk kalian yang mendapatkan kodenya, silahkan ikuti cara ini, tonton sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian paham guys. Karena saya tidak mendapatkan dan saya cari-cari di grup Facebook, hanya keluar-keluar hadiahnya saja. Memang benar guys, hadiahnya itu work dan banyak yang komen minta itu, maksudnya ada yang komen kode atau apa itu, saya kurang tahu. Saya belum mencoba dan kalian ntar coba saja langsung. Dan itu work guys, work 100%. Dan hadiahnya Magikube kalau nggak salah itu, Bendel Caroline dan Weapon Diamond, voucher Weapon Royal guys. Jadi sangat murah dan katanya di server Brazil khususnya atau Vietnam juga itu diamondnya murah-murah, shopnya murah-murah, laki-laki royalnya murah-murah guys. Jadi untuk kalian yang ingin pindah server sana, ikuti langkah-langkah ini guys, jangan di skip, tonton sampai habis dan perhatikan baik guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, share, and subscribe guys, karena ketika kalian subscribe itu membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru, video-video informasi, video-video menarik lainnya seputar game Free Fire guys. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi seputar game Free Fire dari saya guys. Jadi sekarang langsung saja guys, klik tombol subscribe itu guys di bawah. Oke guys. Dan ayo kita lanjut guys. Di sini kita memberikan aplikasi VPN guys, Ola VPN namanya guys. Oke, kita kembali saja. Dan ini guys, aplikasinya sudah saya install. Untuk pendownloadnya bisa di Play Store maupun nanti saya kasih linknya di deskripsi guys. Itu gratis, kalian download saja, nggak usah repot-repot mencari. Jadi sudah saya sediakan guys di deskripsi, tinggal kalian download saja. Oke, langsung saja kita buka Ola VPN. Cepet-cepet. Dan seperti ini guys tampilannya guys. Ini saya sudah mencoba. Ini guys, jika belum Brazil, kita rubah saja menjadi Brazil, kita cari dan kita start guys, kita start. Biasanya ada tulisan VPN gitu ya, saya kurang paham, di iya ya, perizinannya di iyain aja guys. Ini aman, insya Allah aman guys. Dan tunggu saja seperti ini, tidak perlu mencet tombol buka tadi, langsung terbuka guys. Oke guys, kita tunggu loadingnya. Untuk pemilihan bendera tadi di VPN, kalian bisa memilih bendera Vietnam misal untuk masuk server Vietnam, bendera Singapura untuk kalian masuk server Singapura dan seterusnya guys. Seperti itu untuk ketika kalian ingin berpindah ke server luar negeri ya, seperti itu caranya guys, sangat mudah sekali. Dan ini guys yang kebanyakan orang salah di sini guys, tengok tulisan akun kita ini, ketika saya tekan mulai ini akan masuk ke akun kita guys. Di sini Free Fire tidak bisa rubah akun guys. Oke, ingat untuk server akun kita yang sudah Indonesia region itu tidak bisa diubah titik. Namun untuk masuk ke akun ke server lain itu bisa guys. Gimana caranya? Ini guys, kita log out,
setelah login Facebook, namun Facebook baru guys, atau Facebook yang belum ada Free Fire-nya. Jadi akun kita tidak bakal bisa diubah servernya guys. Kalau kalian main dengan akun kita dengan VPN di mana saja itu bisa, tetapi tetap region Indonesia guys. Jadi untuk event-event maupun apapun itu tetap Indonesia guys. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut, dan ini sudah masuk ke akun Facebook kita. Kita masukkan saja. Oke, kita masuk. Dan inilah guys akun percobaan saya. Sangat banyak sekali akun percobaan saya guys. Di hampir semua server saya coba masuk apakah ini ada event-event baru atau apa. Terus saya mencoba mencari informasi apakah ada bocoran update-update guys. Jadi jika kalian suka dengan konten-konten saya, tolonglah guys di like, share, and subscribe agar saya lebih bersemangat. Oke guys, kita mulai saja. Dan ini dia guys, akun baru saya, dan kita buat laki-laki namanya Tanisha Paijo. Paijo itu. Oke, kita buat. Yaudah itu saja guys, karena ini mungkin sudah dibuat. Oke guys, dan ini sudah kita buat. Nah ini guys, pemilihan region untuk akun Anda. Guys, catatan, region tidak dapat diubah sesudah dipilih nih guys. Jika kalian menemukan cara, komen saja guys untuk merubah region asli kita ke region luar. Tetapi di Garena Free Fire-nya sendiri sudah bilang seperti itu guys. Jadi sepertinya mustahil untuk merubah akun kita guys. Oke, kita pilih Brazil. Kenapa pilihan itu muncul guys? Karena kita menggunakan VPN Brazil. Oke, paham kan? Karena kita menggunakan VPN Brazil. Jika kita menggunakan VPN Vietnam, itu pilihannya Vietnam dan Indonesia. Dan inilah guys, ini dia. Oke guys, di sini kita sudah masuk akun kita dengan region Brazil guys. Di sini kita menemukan tas kaki 5 kali dan kita tengok event, tentukan tiket, gold voucher, apalagi bin your akun sukses. Oke, kita mendapatkan tiket. Dan ini kita lihat event-eventnya. Ini ada event login seperti di server Indonesia juga ada. Ini ada, ini cuma satu diamond. Tak punya kita berapa juga saya lupa. Ini lagi entah apa bahasanya. Jika ada yang translatein, jika ada yang paham tolong translatein juga enggak apa-apa guys. Oke. Kita buka dulu di shop. Apakah yang terjadi? Apakah yang ini tampilnya seperti ini tempat kita. Ini enggak sih guys. Nah, guys. Kita buka di daily specialnya ada apa. Oke. Ini hanya 600 guys, 60%. Ini 60%, ini 60% juga. Wow. Ini saya pengen. Seharusnya hanya di sini harga normal di sini hanya 99 diamond guys. Tempat kita berapa guys? Ini free, kita mendapat apa? Oke guys, karena kita mendapat mengambil server Brazil, jadi sebenarnya agak susah sedikit guys. Mohon dimaklumi dan requesting out. Oke, kita lihat di armor. Wow guys, ini sangat murah sekali guys. Hanya 35. Ini skin legendary semua ini. Jujur saja, gua nggak terlalu suka guys. Saya nggak terlalu suka dengan skin baju, kurang ngeh. Tetapi kalau skin senjata, wow itu mantap sekali. Karena selain membantu skill kita yang kurang, statistik di tambahan di skin-skin ini
itu sangat membantu kita ya. Seperti misal ini damage-nya 2 kali. Oh. Kalau di sini enggak ada. Oh, pantesan, guys. Pantesan, guys. Di sini enggak ada damage tambahannya, hanya skin-skin doang, guys. Noh. Yang merah, famas merah ini aja ada, Cok. Nih, yang hijau. Ini ada. Oh, ya. Nih, shotgun apa? Pistol ada aja skinnya, guys. Di sini banyak, tetapi di sini, loh. Tadi ini mendapatkan statistik tambahan. Tetapi yang legendary enggak dapat, guys. Skin yang legendary enggak dapat, guys. Huh, saya ada ide, guys. Saya ada ide. Gimana kalau kita top up di akun ini dan kita give? Kita give ke akun utama kita. Nih. Menurut kalian gimana, guys? Untuk mendapatkan itu bisa atau tidak? Pertama, kita coba bisa atau tidak kita top up-in. Bisa atau tidak kita give ke akun utama kita karena harganya murah. Dan pasti ketika dia skin ini masuk ke server kita, jika bisa, itu pasti mendapatkan statistik tambahan, guys. Guys, jika kalian setuju atau berharap atau ingin tahu, pengen tahu apa yang bakal terjadi ketika ini kita give, bisa atau tidak ketika kita top up kan, jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya serta komen mau gitu guys, agar saya akan mencoba top up kan ini dan saya give ke akun utama saya, aku di rumah. Oke guys, cepetan guys. Oke guys, kita coba lihat ini. Dan ini cut. Oke guys, di sini coba kita lihat kelayarnya dan nah ini guys, di tempat kita nggak ada event ini guys. Di sini ada 5 lagi. Ini sama saja. Coba kita lihat. Oh, hadiahnya nih guys. Tengok nih guys. Ini tadi saya men-spin dan lupa nggak record guys. Ini sama dan ini sama saja. Di sini hadiahnya banyak guys. Di sini ada skin-skin senjata nih guys, walaupun trial dan enggak ada yang permanen tapi main guys. Di sini hadiahnya kita tengok. Dan tadi kita sudah men-spin tapi maaf tadi tidak record guys. Nge-recordnya nge-crash sendiri guys. Guys, jika kalian bertanya apakah akun ini bisa digunakan tanpa menggunakan VPN guys, apakah bisa? Kita coba langsung saja guys, langsung saja kita coba, kita keluar, kita kembali. Dan kita matikan VPN-nya guys. Kita matikan VPN-nya. Sudah mati. Jika kalian kurang percaya nih guys, kita akan mencoba menghibernasi, menghentikan paksa di VPN. Yang pertama agar HP kita nggak nge-lag karena memori RAM yang minim, kita juga gunakan itu agar anjay. Dan coba kita buka Free Fire. Ini masih record enggak nih, ntar nge-crash lagi. Masih
PGS ini masih sudah menggunakan server Indo, server kita sendiri. Kita sudah menggunakan server Indo tanpa menggunakan VPN, guys. Apakah kita bisa login menggunakan server Brazil? Nah, guys, ini guys, tengok di pojok kiri atas itu ada versi Free Fire dan region Brazil. Oke, guys, kita mulai. Apakah itulah guys, ataukah berhasil tidak, dan guys kita sudah masuk ke dalam gamenya walaupun agak loading guys. Tuh guys, dan di sini tidak ada tuh ini guys, ini tidak ada VPN yang sedang aktif, tidak ada VPN yang sedang bekerja, dan ini akun kita guys, akun yang region Brazil si Paijo itu guys. Tuh guys, kurang percaya, kita buka event tidak ada FFVM pertama, yang kedua bahasanya masih bukan bahasa Brazil. Jadi guys, kesimpulannya kita masih bisa menggunakan akun ini tanpa menggunakan VPN guys. Dan untuk kalian yang memiliki kode redeem itu, saya kemarin sudah mencoba mencari, ini tadi juga yang mencoba mencari tapi nggak nemu, dan ingin mencoba meredeemkan guys, ingin mencoba meredeemkan, kita keluar saja dan kita buka browser FFredeem. Oke guys, sebelumnya kita login Facebook dulu ya. Ntar kita, ini Facebook saya yang lama. Untuk pembuktian guys, Facebook. Sudah tidak menggunakan VPN kan guys. Tanpa menggunakan VPN guys. Tapi kok masih lama guys. Ya beginilah guys, kita menekan tengok tim 1 aja sinyal segitu guys. Oke, jika ini terlalu lama nanti akan saya skip. Oke guys, di sini kita sudah log out dan kita login ke akun lain guys. Kita namanya dan kita login seperti biasa. Dan kita sudah login guys, kita sudah login ke Facebook kita, dan kita buka saja langsung di sini FFredeem, itu lebih mudah kita cari guys. Dan ini di atas sendiri reward FF Garena, itu adalah situs resminya guys. Jika kalian menggunakan situs-situs lain yang mana itu bukan resmi dari itu, dari Garena, jika kalian diiming-imingi dia murah, bundle gratis dan sebagainya, itu jangan kalian login guys, karena itu adalah phishing. Phishing itu apa? Itu seperti pencurian tetapi dengan memanfaatkan kekurangpahaman kalian terhadap ini guys. Jadi kalian ntar akan disuruh login, yang mana ketika kalian login itu kan kalian memasukkan email dan password. Nah, si pelaku tuh mendapatkan apa yang kalian tulis di situ, guys. Jadi, ya pasti bakal diambil, guys. Nah, kita login Facebook. Kita login Facebook. Dan ini otomatis login di akun kita yang kita loginkan di browser ini, guys. Namanya Paijo ya, Region BR. Region Brazil. Untuk linknya ini guys, tetap ID, namun akun kalian regionnya Brazil. Nah, di sini saya tidak memiliki kode redeemnya guys. Jika kalian memiliki kode redeemnya guys, langsung saja guys
gimana caranya tadi sudah nonton. Jika kalian belum nonton, tengok videonya dari awal. Jika kalian belum memiliki akun Rejon Brazil, langsung saja guys, ini dia tutorialnya guys. Oke guys, untuk seperti kata saya tadi, jika kalian setuju dan kalian ingin mendapatkan informasi selanjutnya, kalian klik tombol subscribe guys. Kalian klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membuat video dan kalian mendapatkan informasi yang kalian butuhkan dari saya guys. Seperti dari saya ingin coba give akun utama saya dengan akun ini, apakah bisa kalian subscribe saya dan komen ke saya, atau kalian bisa DM saya, juga follow saya di IG Snoop the Pastor guys. Oke guys, sekian video dari saya dan tunggu informasi menarik lainnya seperti Green Free Fire dari saya, dan see you next videos.